ngenah ya barudak ya. Dan yang sambal tarasi itu. Bismillah. Halo Balatuang, kita masak-masak lagi ya. Nah, ini saya lagi proses membersihkan jeroan sapi. Ini simpel banget sih ngebersihinnya, dimasukin ke air yang setengah mendidih gitu, langsung dibersihkan saja. Dan ini dia bahan-bahan untuk bikin oseng mercon jeroan sapi. Nah, ini dia ya. Langsung saja kita tumis bahan yang sudah dihaluskan, terus kasih irisan batang serai. Setelah itu kasih juga bumbunya, aduk-aduk sebentar. Oke, kita masukkan aja si jeroan sapi yang sudah dipresto. Ini masaknya harus benar-benar meresap bumbunya biar enak. Dan jangan lupa asan heula atuh. Halo Balatuang, kita makan-makan lagi seperti biasa. Yang penting ada lalapan dan juga sambal ya. Nah, lalapannya sekarang ada ini nih. Jantung pisang, ini gede banget jantung pisangnya ya. Dan ada jengkol muda pastinya. Terus ini ada sambal terasi dan di sini ada apa sih, jagung putren ya tuh, jagung ngora. Terus ini ada lalapan daun poh-pohan, favorit banget. Dan ini dia ada ikan asin. Terus ini ada handuk sapi tuh, dimasak pedas banget, ditumis gitu teman-teman. Ini pokoknya mantap banget ya. Yaudah kita langsung makan aja. Tapi seperti biasa sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojatana wa qina. Mari makan, kita coba dulu ya. Handuk atau kadut sapi, bismillah. Wow, enak banget. Jengkol ngora. Nah, jadi jagongan ya, ayah buluan kan ya. Jantung cau ianya. Nyenah ya baru dah ya. Dan yang sambal tarasi itu. Bismillah. Hmm.
Mantep banget. Loba getahan tapi ngeunah. Enak banget. Mantep banget teman-teman handuknya.
Kada lihat kan kena bedak kulit pecenan heula. Hampir lupa. Udah ah, keburu kenyang.
Ah, kena mata euy, perih. Alhamdulillah teman-teman, kenyang banget. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya, tetap di channel Wilujeng Tua.